Iran memperlihatkan kemampuan rudal jelajah barunya dengan meluncurkan rudal balistik Qorramshahr 4 Kamis 25 Mei 2023. Rudal baru ini memiliki daya jangkauan hingga 2000 km dan diperkirakan bisa menjangkau hingga pangkalan militer Israel dan Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Iran Jenderal Mohammad Reza Astiani di Teheran saat peluncuran rudal tersebut mengatakan salah satu tujuan Iran terus mengembangkan rudal adalah tidak hanya untuk pertahanan negara, tetapi juga untuk membantu menjaga dan mewujudkan stabilitas di kawasan. این موشک این قابلیت رو داره که از سر جنگی‌های متنوع استفاده بکنه با توجه به مأموریت‌هایی که بهش داده میشه. قدرت تحرک این موشک هست و آماده سازی او در کمترین زمان. Televisi pemerintah menyiarkan cuplikan gambar selama beberapa detik apa yang diklaim sebagai uji coba peluncuran generasi keempat rudal Qorramshahr dan diklaim sukses. Rudal Qorramshahr generasi baru yang diberi nama Kaibar ini mampu membawa hulu ledak seberat 1.500 kg. Rudal Qorramshahr adalah rudal balistik jarak menengah yang menggunakan bahan bakar cair. Diduga rudal ini merupakan pengembangan rudal Musudan BM-25 milik Korea Utara atau bahkan berasal dari rudal R-27 atau RSM-25 milik Uni Soviet. Kabar terbaru mengenai peluncuran generasi keempat Qorramshahr membuat Israel dan AS meradang. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, mengatakan pengembangan rudal balistik Iran telah menimbulkan ancaman serius bagi keamanan regional dan internasional.